Raja Ampat memang dikenal sebagai salah satu daerah yang potensi wisatanya begitu indah. Tapi potret pendidikan di sana sangat jauh berbeda dengan keindahan alamnya. Jumlah tenaga pendidik yang kurang dan fasilitas pendidikan yang minim menjadi kendala utama pendidikan di Raja Ampat. Melihat kekurangan itu, PT Pertamina melalui Pertamina Foundation Direktorat Green Education menempatkan 5 relawan guru sobat bumi untuk mengabdi di Raja Ampat sebagai bentuk baktinya untuk perbaikan negeri. Jadi dengan adanya relawan guru, anak-anak termotivasi sekali untuk ikut kegiatan-kegiatan olahraga. Baik itu voli, ada voli, lari dan lain banyak juga yang anak-anak senang. Relawan guru yang mengajar berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Mereka ditempatkan di SD Impres 13 Kampung Reni, SD YPK Betania Rutum, SD YPK Elim, dan SD YPK Silo Dorekar. Masing-masing sekolah berada di pulau yang berbeda. Sekolah pun tak jauh dari pantai. Sampai-sampai pasir putih terhampar di halaman sekolah. Yang jelas masyarakat di sini monoton dan pendidikannya kurang dari masyarakat kebanyakan putus SD. Putus SD. Nah, terus masyarakat kebanyakan orang tua putus SD. Ya karena mereka itu sangat menjaga guru, guru itu dihormati. Jadi kalau saya menjauh, mereka jauh. Kalau saya dekat, mereka dekat. Kehadiran relawan guru dari Pertamina Foundation sangat dirasa oleh masyarakat dan kepala sekolah. Mereka mengharapkan program relawan guru sobat bumi terus bisa berlanjut untuk mendidik generasi bangsa dari timur Indonesia. Selaku kepala sekolah SD Impres 13 Reni, sangat berterima kasih kepada Pertamina Jakarta karena bisa dapat membantu secara khusus untuk Raja Ampat, yaitu memberikan guru-guru sukarelawan yang diperbantukan ke Raja Ampat dan secara khusus di Kepulauan Ayau dan secara khusus lagi di SD Impres 13 Kampung Reni. Jangan berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa ya tahun-tahun berikutnya mungkin ada yang lain lagi. Karena kalau relawan kan hanya satu tahun saja kan selesai, dan mungkin tahun-tahun berjalan mungkin ada relawan guru terus di Ayau, lebih khusus di SD YPK Elim Yusuf Ikhwan. Untuk membantu proses belajar mengajar kepada Pertamina RGSP ke depannya, semoga setelah ini dikirim lagi ke tempat ini. Jadi ibaratnya apa yang sudah saya fondasikan, apa yang saya berikan itu masih dilanjutkan, jadi tidak hilang begitu saja. Terus harapan saya juga Pertamina lebih banyak lagi untuk mengirim guru, kan soalnya tahun yang kedua ini hanya 20 guru. Ya mungkin tahun kedepannya bisa lebih banyak lagi. Seperti itu. Harapan kedepannya saya melihat anak-anak di sini potensi. Potensi anak-anak untuk pelajaran di luar kelas sangat membanggakan lah ibaratnya untuk pelajaran di luar kelas, tapi untuk di dalam mereka sedikit-sedikit sudah mulai bisa. Nah, harapannya ke depan anak-anak di sini bisa keluar dari Pulau Mas Bikwan dan melihat dunia. We'll be right back.